Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Dengarkanlah firman ini. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang menyelamat, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah. Kami mengangkat puji-pujian dan mempersembahkan syukur kepada-Mu. Kami telah memasuki hari Minggu yang pertama di bulan November 2022 ini. Banyaklah yang telah Engkau perbuat, yang baik adanya bagi kehidupan kami pribadi dan keluarga kami. Berkat-Mu telah memenuhi kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami sungguh menyatakan kepada-Mu ya Tuhan, terima kasih banyak. Begitu sangat nyata pemeliharaan, perlindungan-Mu dan selamat daripada sekarang ini. Kami pun juga mau menyatakan kepada-Mu bahwa kami telah berdosa dalam perkataan dan perbuatan, dalam hati dan pikiran, ketika Engkau berikan kepada kami ketetapan dan perintah-Mu supaya kami taat melakukannya. Ya Tuhan Allah, dalam kenyataan hidup hari demi hari, banyak kali kami melanggar perintah dan kehendak. Padahal selalu dan berulang-ulang kali Engkau mengingatkan kami ketika kami ada dalam persekutuan dengan firman. Sungguh kami menyadari banyak kealpaan kami, dan sering kali kami mengabaikan apa yang Kau firmankan bagi kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah dan ampunilah kami. Biarlah ya Roh Kudus, Engkau pimpin dan kendalikan kami supaya perjalanan hidup hari ini dan esok kami melekatkan hati kami untuk melakukan dengan setia dan taat terhadap firman dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.